kita tidak tukar surveyor, kita kita berharap untuk menjimatkan kos survey-survey yang sedia ada kita pakailah. Tetapi surveyor-surveyor berkenaan telah dapat arahan jangan beri kerjasama. Jadi kita lantiklah surveyor kita sendiri. Jadi sepatutnya perkara ini kerajaan pusat boleh bekerjasama. Apa yang telah dikeluarkan kos untuk konsultan dan lain-lain, tak perlulah kita ulang sekali lagi.